Hey guys, gimana guys rambut baru aku? Intro rambutnya tuh kayak gimana gitu? Ya bagus dong, tambah cantik dong. Betul, lo mau males-malesin gengsi Karin tuh kan? Gak tau juga sih. Tujuan gue tuh bukan seperti itu sih, cuma ya nggak tau sih. Tapi ya udah, tujuan itu ya udah sih. Hai, boleh gabung nggak? Ada cowok-cowok, ya jelas boleh dong. Ya udah sini gabung aja, nggak apa-apa. Kalian tuh apa gak bosen di sini terus? Hah? Kami di sini bosen? Oh tentu tidak, karena tugas kami di sini adalah menggosip. Wih, ada cowok-cowok tuh, samperin aja kuy. Ih, ganteng banget lagi mereka. Tapi kan Karin itu kan adalah bunganya si Rara. Hei, udah lah, gak usah takut. Mereka tuh cuma manusia biasa kayak kita. Gak usah takut lah, tenang aja. Dia tuh gak bakal nyakitin kita. Kamu mau jual diri tuh, mau jual harga diri. Gue tuh udah tahu gerak-gerik pelaku itu kayak gimana, dan gerak-gerik kalian tuh kayak gimana, pengrusak pertemanan, persahabatan. Heh, enak aja lo ngomong, gue tuh bukan orang kayak gitu ya. Sorry, gue tuh orangnya baik-baik ya, murid yang teladan. Lo tuh jangan ngomongnya seenaknya deh. Allah, iya sih, kok gue gak percaya ya. Tapi tuh, lo tuh emang udah kayak gitu lah. Udah lah, gue tuh ngomongnya tuh sesuai fakta. Heh, kalian bertiga, jangan kesini ganggu. Heh, Jamal, bukan urusan lo. Mau gue ganggu kayak mau gue apa kayak, gak usah ngatur dah lo. Idih, siapa yang ngatur? Gue cuma ngomongin sesuai fakta kali. Udah serta gak jelas. Bomat lagi tuh, lo tuh ngapain coba ikut campur? Ih, lo tuh gak diajak tau gak? Halo, Pangeran Farel. Ke kantin bareng aku yuk, aku lagi butuh temen nih. Teman-teman lo kan cewek semua, jadi aku bosen butuh teman laki. Gak jelas banget nih, cewek kurang obat kayaknya. Heh, lo tuh percuma kayak gitu, dia juga bakal gak mau. Heh, lo diam, lo gak diajak. Udahlah bro, gak guna ngomong sama cewek ini tuh, gak ada habis-habisnya. Jadi gimana? Pasti mau kan ke kantin bareng aku? Gue ke kantin bareng lo? Enggak. Kasihan, udah ditolak, masih sempat jual diri lagi. Bukan urusan lo ya, asal tau. Wek, udah ditolak, masih main di sini lagi. Waduh, jago banget yang ngelawaknya. Ih, gak sangka lah, ada orang sejago ngelawak banget. Iyalah ya, kalian berempat bakal aku tandain. Gue bilangin sama peti gue, mampus. Udah yuk Karin, kita pergi aja. Takut, laporan bapaknya. Lawak ya, ngelapor sama bapaknya. Mau tandain rumah gue di mana? Lo gak tahu aja, papinya si Karin tuh orang kaya di dunia. Lawak orang kaya di dunia. Bohongat. Orang kaya di dunia masa kayak gitu sih? Seharusnya sekolah di universitas mahal. Alas aja buat tahanan muka lu. Di sini kita gak boleh diam. Kita harus balas dendam sih cu. Sesuai ucapan dia tadi. Pokoknya tuh kita tuh gak boleh harus kayak gini terus tuh. Iya, gue tuh udah deger banget sama mereka berempat. Keren banget kalian bisa adu mulut sama geng tadi. Oh, tanda jelas dong. Ish, Allah, cepet banget lah dari yang lain. Tadi kita cuma sebentar. Nah, anak-anak, assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan menginformasikan bahwa mulai besok dan seterusnya kita akan mengliburkan ya. Nah, jadi libur dimulai dari besok ya anak-anak, dan masuk lagi dari bulan Januari 2023 tanggal 2 ya anak-anak ya. Itu saja, semoga bisa dimengerti. Dan untuk hari ini kalian akan dipulangkan dengan cepat anak-anak. Oke, ya udah segitu ya. Ibu akan berpamitan. Akhirnya libur ya, bro. Asik, bisa jalan-jalan, healing bro. Sebelum pulang ini kita jalan-jalan kemana gitu, kayak apa mau kemana gitu, kayak gimana kalau kita ke kafe cari aja, kita kan udah lama nggak ke situ. Nah iya, kebetulan juga gue lagi pengen makan pizza nih. Kalau gitu bentar ya, gue teleponin supir dari papi gue ya. Bentar aja. Halo Pak Supir, jemput aku di SMA Sakura ini. Tapi nanti pulangnya ke kafe cari. Nah udah aku teleponin, kalian tunggu aja sebentar doang kok. Wih, naik mobil nih guys. Sementara di dimensi lainnya. Riko, sebenarnya gue udah naksir banget sama lo, jadi lo mau gak jadi lagi? Enggak, nanti sebetulnya sama pacaran sama lo, kayak lo aja kayak gitu ya. Kasihan, udah ditolak, masih aja berharap. WKWK. Bruh.
Udah maklumin aja. Libur ini kita OTW nginep di rumah gue, setuju gak? Seada tujuh kalau gue. Iya, semuanya seada tujuh. Ya udah, nanti langsung ke rumahku aja abis ini. Kembali lagi ke dimensi perempuan. Nah, itu ada supirnya. Yaudah, ayo kita berangkat sekarang. Zara, ini tuh ambil orang. Kamu jangan tidur gitu lah. Ya gak apa-apa lah, yang ambil aja izin kita. Iya udah, gak apa-apa, istirahat aja. Pasti pada capek kan. Baru ini kita mau kemana sih? Gak ada rencana. Nginep di rumahku sementara aja buat cari rencana gitu loh. Bella, katanya kok itu pengen makan pizza, tapi kok kau malah beli jus? Ya jadi tuh aku tuh haus, jadi aku beli jus aja lah. Berarti nanti abis pulang dari sini kita langsung ke rumahmu aja ya. Nah iya, abis kesini langsung ke rumahku aja, nggak apa-apa loh. Nggak kerasa ya udah mau tahun baru aja loh. Iya loh, dan kita tuh belum punya rencana satupun. Nanti pakai baju couple loh weh. Baju couple yang mana? Baju couple kita kan ada banyak. Itulah baju yang kita beli di pasar malam itu. Yang kita couple itu. Oh, yang waktu kita beli di pasar malam itu toh, yang warnaku warna merah. Nah iya, yang itu. Oh hei, yang itulah weh. Yang kalian tahu gak sih yang kita waktu beli di pasar malam itu, yang punyanya si Zaya itu warnanya purple, terus punya aku tuh warnanya red, terus punyanya si Rara tuh warnanya tuh blue, terus punyanya si Zara itu tuh punya mutu warna coklat. Oh iya aku tahu, udah paham aku. Nah iya pokoknya yang itu, nanti kamu pakai aja ya. Kalian siapa? Kenapa kalian datang ke istana sini? Kami ini temannya si Bella loh. Bohong, kalian bukan temennya non Bella. Ngeyel pula. Maaf pak, tapi emang bener ini adalah teman saya. Lu apain gak sampai gini? Ya gue chat Bella lah, kalau gak gini kita gak bakal masuk. Ih bagus banget, ini rumah Pak Stana sih. Dua-duanya juga bisa. Hei, kita mau nginep, bukan mau pindah rumah. Eleh, pindah rumah ke sini juga gak apa-apa. Bel, kamar mandi lu di mana? Kamu nanti keluar dari kamar, lurus aja nanti ada pintu ya, di situ kamar mandinya. Nyokap bokap lo kemana Bel? Nyokap bokap gue mah ke luar negeri semua. Eh gue ini ternyata tidur toh. Lega banget habis kencing tadi. Ini kan udah sore juga. Nah sekarang kita mandi. Akhirnya yang kutunggu-tunggu ternyata mandi juga bah. Ya udah sekarang kita makan malam aja yuk. Kalau kenyang-kenyang gini abis ini langsung turu. Ya kita gak jadi nginep di rumahnya Farrell. Heh kids, masih mending gue kasih penginapan. Kalian gak ada rencana mau kemana gitu kan baru?
kamu nanya, kemarinnya tanya ada rencana tahun baru apa enggak? Ya udah, biar aku sih tahu ya. Ya nggak tahu. Hah, cewek itu tanya beneran, anjir, bukan bohongan. Bapak cuma lama banget di kamar mandinya. Satu apa ke kamar mandi? Ya jelas lah, malah emang kayak lu cuma 1 detik doang. 1 detik dari mana ego gua di kamar mandi setengah jam aja pernah. Ya 1 detik dari lu lahir lahi Bambang. Bisa gak sih kalian tuh gak usah ribut kayak gitu anjir. Eh, kayaknya tuh ya kita tuh liburan ini tuh kita tuh harus membawa my crush atau my ayang. Kalau gak bawa kita dikira jomblo ngenes. Mendingan Jonas kali Bambang daripada Dungas Dudang ngenes. Allah, lu aja suka sama Zag ya. Mau apa lu ha? Lu aja suka sama Bella lagi hafal. Bisa gak sih gak usah bahas tentang kayak gitu. Malu gue jadi nyanti. Ini kok dingin banget ya. Coba aku cek di luar aja lah. Saljunya udah turun. Woi, please deh ya, bangun aja bentar aja. Lihat dia kan harus lihat ini. Kenapa sih aku tuh masih ngantuk, perlu dingin juga loh. Coba lu lihat keluar dulu bentar aja. Wih, udah turun salju ternyata coy, cepet banget. Yaelah, aku kira apaan, ternyata cuma salju doang. Ya maklum mah, orang salju turun 1 kali dalam 1 tahun di kota Sakura. Ya udah, jadi sekarang gini, kita mandi dulu. Nah, abis mandi sarapan, baru main salju. Woi kids, bangun! Salju udah turun, woi, ini udah pagi juga. Halo, dapat barang berharga itu dari mana? Itu senjata mak gua lo kelihatannya. Ya pinjem halo lah, Hego. Tadi gua tuh ke dapur mau minum, tapi ternyata salju udah turun. Terus kalian masih tidur. Ya udah gua pinjem teleponnya mak lo, terus gua pukulin sama lo. Gini amat dah punya teman ketawa kok kayak bencong. Wih, salju udah turun, cepet banget loh kayaknya ini. Nah, karena salju udah turun, gue buat tantangan. Lu harus berenang di kolam, di luar ya, nggak boleh di dalam. Eh, tubuh lu tuh terbuat dari apa sih? Yang di sini aja duduk biasa aja, nahan setengah mati loh. Nahan dingin setengah mati, lu yang di situ nggak kedinginan gimana toh? Kamu nengel, tubuh aku terbuat dari apa? Ya udah, biar aku sih tahu ya. Tubuh aku tuh terbuat dari baja ringan super tidak bisa kedinginan, anjay. Kamu nengel, slebel. Kalian tahu nggak gimana sekarang kabarnya ciwi-ciwi? Alah, tenang aja, pasti mereka bersama teman-teman yang lain. Mana nih yang bisa main salju bisa buat kayak gini nggak? Tutar bikin salju yang gede dong. Gimana nih, aku nggak bisa bikin yang gede. Itu gede banget, itu mainan salju yang pernah aku lihat segede ini. Kayaknya tempat wisata tuh nggak ada yang buka deh. Karena ada hujan salju. Ya kayaknya langka sih yang buka. Aku nemu tempat untuk camping kita loh yang masih buka, yaitu di Taman Sakura. Ya udah, habis ini kita langsung OTW ke sana aja biar cepet. Kita liburan itu kita tuh nggak seru kalau kita cuma doang ngamin anak itu. Gimana kalau kita liburannya sama cowok-cowok aja? Karena kita kan belum pernah sama mereka sama sekali. Halo, nanti kamu ikut aku ya pergi liburan ke Taman Sakura. Nanti kamu nyusul aja karena kita mau duluan, okay? Iya udah. Ya udah, sekarang kita kemas-kemasin barang kita. Habis itu kita langsung OTW aja. Kita diajakin liburan sama ciwi-ciwi. Bohong ku tampol. Kagak percaya, tadi si Rara nelfon gue. Emangnya mau liburan kemana? Katanya tadi sih ke Taman Sakura. Nah, di situ kita camping. Ya udah, kita berangkat sekarang aja. Itu 1本だけ求めたのよ.
seyo LINE koete kuru kimi ga kininatta no kamo omou yo ni ikanai no wa kimi no kokoro. Datang, barangnya dimasukin ke dalam ya. Oke, kami juga bawa ayam sama minuman sama snack. Zia, boleh aku bantuin nyapunya enggak? Dia bantuin aku nyapu. Oh my god. Iya boleh kok. Hai Ra, boleh aku bantuin enggak nyapunya? Demi apa? Kok gua malu ya? Iya, boleh-boleh aja kok. Hai Bella, lagi ngapain nih? Boleh bantu nggak? Hai juga Cakra, ini aku lagi ratain kursi untuk kita duduk makan nanti, boleh? Hei Jamal, daripada lu liatin gua, mending lu bantuin gua, kek. Emang bantuin apa? Bantu nyari uang, ya lu lihat dia gua lagi ngapain. Kok dia ganteng banget ya? Ya, ngapain lu di sini sendirian? Ya nggak apa-apa sih, lagi pengen menyendiri aja gitu. Guys, bentar lagi mau jam ini nih, jam 12, kurang 6 menit lagi. Jamal, kalau penasaran hidup, kamu tetap sini. Iya, bentar lagi nih.